kakak-kakak Sekolah Minggu kembali lagi di tutorial permainan Sekolah Minggu. Nah, bagi kakak-kakak yang masih bertanya-tanya atau ingin join menggunakan kurikulum Superbook, boleh lihat di kolom deskripsi di bawah ini atau klik link di bawah ini juga. Nah, bagi kakak-kakak juga, tolong like dan subscribe dulu ya YouTube channel dari Superbook Indonesia biar dapat update-update terbaru dari kita semua. Oke, sekarang kita mulai permainannya. Kali ini kita akan mengajarkan anak-anak untuk belajar melayani dengan cara menyapu. Menyapu. Yes, betul sekali, menyapu. Yang kita butuhkan hanyalah sapu. Nah, bagi kakak-kakak yang tidak punya sapu di rumah atau di tempat kakak, bisa juga untuk membuatnya. Cara membuatnya adalah menyiapkan karton yang sudah digulung-gulung, kemudian kertas yang kita lipat menjadi 4, kita gunting di ujung-ujungnya untuk menyematkan kertas tersebut ya. Hasilnya akan seperti ini. Jadilah sapu. Sapu buatan saya. Kalau sudah siap semuanya, mari kita mulai bermain. Bagi kelas menjadi 2 kelompok. Lalu beri jarak sekitar 3-5 meter dari garis awal ke tempat sampah. Kakak-kakak bisa menggunakan selembar kertas untuk menjadi tempat sampah. Kemudian kakak berikan 1 lembar kertas untuk masing-masing anak. Setiap anak itu akan membuat kertas tadi menjadi bentuk bola dan meletakkannya di lantai secara acak. Tugas anak-anak adalah menyapu bola-bola tersebut ke dalam tempat sampah secara bergantian. Satu anak hanya boleh menyapu 1 bola. Lakukan terus sampai semua bola berhasil disapu. Dari permainan ini, anak-anak akan diajarkan untuk melayani bukan cuma dengan hal-hal yang besar saja. Misalkan dengan menjadi seorang pendeta, atau menjadi penyanyi di panggung, atau menjadi guru sekolah minggu, dan sebagainya. Tapi juga melayani dengan hal yang kecil. Misalkan dengan membantu orang tua, membantu teman-teman, menyapu, dan sebagainya. Yang penting melayani itu dengan hati yang tulus, dan itu yang pasti akan berkenan di hadapan Tuhan. Oke kakak-kakak, jangan lupa untuk follow akun-akun sosial media dari Superbook Indonesia untuk mendapatkan update-update terbaru kita semua. Tuhan berkati semuanya.